asesmen tengah semester matematika kelas 11A semester 1. Jawabannya berikut, soal nomor 1 jawabannya D, himpunan pasangan berurutan pada pilihan A, bukan fungsi, karena ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan anggota B. Soal nomor 2, jawabannya A, rumus fungsi F adalah Fx sama dengan 4. X men 7. Daerah asal domain, jadi daerah hasil hasil Fx adalah 1, 5, 13, 21. Soal nomor 13, jawabannya E. Jadi daerah asal fungsi Fx adalah X, di mana X kurang dari yang 2 atau X lebih besar dari 2. Simpulan. Soal nomor 4, jawabannya D. Fx sama dengan 5 per 2x per 9 terdefinisi jika 2x minus 9 sama dengan tidak sama dengan 0. 2x minus 9 tidak sama dengan 0, yaitu 2x tidak sama dengan 0. X 4 per 2. Jadi daerah asal Fx adalah x di mana x tidak sama dengan 4 per 4 1 per 2. X adalah R. Kemudian jawaban nomor 5 yaitu C. Jadi F plus G ataupun X sama dengan 2X pangkat 2 tambah 3X min 2. Soal nomor 6 jawabannya B. Jadi daerah asal fungsi F plus G kekurang X adalah X di mana X itu tidak sama dengan min 2, tidak sama dengan min 3. Soal nomor 7 jawabannya B. Jadi F min G kurang X sama dengan min X pangkat 2 tambah 15 per X plus 5. Soal nomor 8 jawabannya B. Daerah asal Fxx min 4 per X plus 3 adalah D. F buka kurung X di mana X tidak sama dengan min 3. Kemudian dilanjutkan ya. Jadi jawabannya B. Nomor 8 tadi ya, lanjutannya. Kemudian nomor 9 jawabannya C, jadi F kali G buka kurung X sama dengan X buka 2 min 2X per X plus 4. Soal nomor 10 jawabannya E. Jadi daerah asal F kali G kali X adalah X di mana X lebih besar dari 5. Soal nomor 11 jawabannya B. Jadi F per G kali X sama dengan 3X pangkat 2 min X min 2. Soal nomor 12. Sana enggak? Enggak ikut maulid kan? Ya. Itu WA aja kalau mau minta aja ya. Jawaban nomor 13 jawabannya B. Jadi pasangan baru kata ke posisi G. F dengan 1,7, 2,5, 3,3, 4,1. Soal nomor 14 jawabannya D. Jadi rumus ke posisi F. Soal nomor 15 jawabannya B. Jadi rumus ke posisi G Fx adalah 4x2 min 4x tambah 4. Soal nomor 16 jawabannya D. Jadi rumus ke posisi G X adalah 2x pangkat 2 min 3x plus 4. Soal nomor 17 jawabannya B. Siapa? Jadi fungsi fx adalah f pangkat min 1x 5x min 4 per 3. Soal nomor 18 jawabannya A.
hasil jadi F min 1 kalau buka kurung 27 adalah 3. Soal nomor 19 B, jawabannya B. D, nilai F min 1 buka kurung 10 adalah min 3. Soal nomor 20 jawabannya D. Oke, ini jawaban nomor 20 ya. Jadi fungsi f ag plus inverse g min 1 kurung x adalah 4 min 2x per 3x plus 5 x sama dengan min 5 per 3. Lanjut yang bagian esai B, kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1 ya, jawabannya A, yang 1A, F plus G, kurung X. Kayak ini panjang ya, X plus GX sama dengan X. Fx-nya X per X min 1, yang GX-nya 2X min 1 per X plus 3. Kemudian, bisa dilihat ya. Oke, untuk soal nomor 2 jawabannya F G buka kurung X sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 4. Soal nomor 3 jawabannya berikut. Ini 4, ini nomor 3 ya. Soal nomor 4 jawabannya fx sama dengan 7x plus 6 misalkan y sama dengan fx, fx sama dengan 7x plus 6, y sama dengan 7x plus 6, 7x sama dengan y min 6, x sama dengan y min 6 per 7. Kemudian ini jawabannya ya. Oke, yang 4B kemudian soal nomor 5 jawabannya. Silakan dilihat. Baik ya, itu ya cukup ya. Sampai jumpa pada bab 2, yaitu lingkaran. Oke. Silakan terus di kolom komentar kapan kalian butuh jawaban bab 2-nya. Oke, sampai jumpa lagi ya.